Boleh, boleh. Okay, boleh ya. Okay. Jadi cikgu tutup cikgu punya apa? Cikgu punya kamera dekat Google Meet. Cikgu akan letak dekat cikgu punya PC. So that nanti bila cikgu upload dekat YouTube, muka cikgu still ada lah. Lagi elah kan senang sikit kamu nak fahamkan bila tengok video. Okay. Dah, Alhamdulillah dah 17, which means dah lebih daripada separuh lah. Kelas kita 30 orang kan. Okay, kita nak mula kelas. Sebelum tu, kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Okay, semua okay ke? Semua sihat ke? Hari ni hari Isnin. Tadi kelas apa? BM. BM. Okay, cikgu BM buat Google Meet juga ke? Tak buat Google Meet? Kamu tahu kan hari ni 301 interview kan? Tahu. Ha, lewat diorang masuk. Sian diorang. Okay. Jadi kita hari ni make sure kamu semua ada buku kat depan. Kalau yang mana dahaga pergi ambil air dulu. Yang mana sakit perut pergi pergi membuang dulu. Okay, make sure ada duit shilling. Hari ni kita akan belajar bab 5 which is bulatan. So bulatan nanti kamu akan kena buat latihan. Yang mana latihan tu kena lukis banyak bulatan. Jadi susahlah sikit. Senanglah bila kita ada bila kita ada duit shilling tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bab 5 bulatan. Okey, ini aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, nak masuk. So ini adalah aplikasi dalam kehidupan seharian. Bulatan ni cikgu sangat suka tekankan bila kita belajar ni, kalau boleh elakkanlah kita belajar sebab kita exam. Kita nak jawab periksa, kita nak SPM, kita nak PT3. Cuba kalau kita belajar ni, kita cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian. Cuba kita tengok. Hari ni kita akan belajar bulatan. Jadi bulatan ni dalam kita punya apa ni? Tayar basikal, solar system, mata, bawang, bulan dan limau nipis. Ha, jadi solar system, walaupun kalau yang suka baca tentang solar system ni, walaupun bentuk dia bukanlah terlalu bulat, tapi adalah mirip-mirip sikit tentang bulat. Jadi hari ni kita akan belajar lagi detail dari sudut matematik tentang bulatan ni macam mana. Okey. Okay, jadinya hari ni kita akan belajar, tengok hasil pembelajaran dulu. Hasil pembelajaran dua benda je kita akan belajar hari ni. Iaitu mengenal dan melabel bahagian bulatan pada rajah bulatan dengan betul. Yang kedua adalah mengklasifikasikan 5 sifat simetri perentas mengikut keperluan soalan. Okey, yang ni mengklasifikasikan ni mungkin dengar pun mengklasifikasi macam susah je kan. Tak ada apa, tak susah pun. Okey, jadi yang pertama adalah kita nak mengenal dan melabel bahagian bulatan. Jadi kalau tengok kat sini, bila kita dah belajar matematik hari ni ni, kita akan tengok bila kita tengok sesuatu bulatan, contohnya pinggan, contohnya duit shilling. Sebenarnya di setiap bulatan tu dia ada sifat dia. Dia ada bahagian dia, dia ada ciri dia. Ha, macam mana tu? Meh kita tengok sama-sama. Yang pertama adalah dia ada berapa siri dia mengenal melabel bahagian. Dia ada berapa bahagian? Mari kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ada 8. Okey, jadinya kamu tak pernah jumpa lagi kan jejari, radius perkataan ni kan? Dah pernah jumpa ke belum? Tak pernah, cikgu. Tak pernah. Okey. Jadi, kamu akan jumpa ini adalah yang pertama lah. Cikgu pun seingat. Cikgu pun waktu tingkatan 2 pun cikgu belajar benda ni. Jadinya, kamu akan familiar benda ni sampai ke SPM. Maknanya sekarang kamu tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5. Lagi 4 tahun lah. Start daripada tahun ni sampai lagi another 3 tahun, kamu akan jumpa perkara-perkara ini. Benda yang sama. Jadi, lebih baik daripada start daripada sekarang, kamu kena fahamlah benda apa ni. Perentas, lengkuk, sektor. Kalau sama belajar engineering, matematik, kimia, maybe. Kamu akan jumpa benda-benda yang sama. Jadi, cubalah kita faham daripada awal. Okey, yang pertama sekali kita akan kenal apa itu jejari. Jejari dalam bahasa Inggeris nama dia radius. Jadi, dalam bulatan ni, nak cikgu tunjuk. Okey, kamu boleh salin tau. Boleh dulu. Mana yang mana bentuk jejari, yang mana bentuk diameter. Okey, ini adalah bulatan. Okey, jejari ni adalah kita akan tahu. Okey, kita start daripada sini lah, sorry. Okey, ini adalah bulatan. Dalam bulatan, dia akan ada satu pusat.
Ha, macam badan kita ada pusat kan. Ha, dekat bulatan pun dia ada pusat dia, di tengah-tengah sekali. Okey, daripada bulatan pusat ni, kita akan tengok daripada pusat menyentuh pada lilitan nama dia jejari. Okey, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris nama dia radius. Ha, kalau kita belajar lagi jauh nanti, kalau dia akan belajar bahasa Inggeris, nama dia adalah radius. Okey, kalau kamu nak salin dalam buku nota pun tak perlu salin yang ni, garis lurus ni. Just lukis and then tulis radius atau jejari. Itu pun dah tahu dah benda tu. Okey, yang kedua kita belajar tentang perimeter. Perimeter ni adalah lilitan. Ha, dalam bahasa Melayu dia nama dia lilitan, dalam bahasa Inggeris nama dia perimeter. Dia adalah ukur lilit bagi satu bulatan. Perimeter. Okey, itu yang kedua. Ha, ini yang ketiga tadi. Okay, and then pusat lah. Pusat ada apa? Yang keempat adalah diameter atau dalam bahasa Inggeris diameter lah. Diameter ni adalah sambungan daripada radius. Kalau radius, jejari menyentuh kepada bentuk bulatan. Dan kalau diameter ni dipanjangkan lagi sampai ke sini. Ha, ini nama dia diameter. Ha, kenapa cikgu contoh kat sini? Jangan contoh kat radius. Ha, dekat sini. Diameter. Diameter, diameter sama je. Tapi diameter ni dia mesti menyentuh pada pusat. Ha, cikgu, cikgu, cikgu. Macam mana pula kalau... Oh, cikgu. Cepat je. Okey, macam mana pula kalau dia sentuh kat sini? Kalau garis dia menyentuh dekat sini. Adakah dia masih dipanggil diameter? Bukan, tak. Nanti cikgu terang dekat mana, apa nama dia. Dia bukan nama diameter. Diameter ni dia cross pada satu bulatan dan dia kena pada pusat. Ha, pusat ni kena, mesti kena. Itu adalah diameter ni, melalui pusat bulatan. Okey, yang kelima adalah perentas. Ha, ini yang cikgu cakap tadi. Kalau dia tak kena pada bulatan, dia garis juga, satu garis melalui bulatan tapi tak kena pada tak kena pada pusat, nama dia adalah perentas. Ha, perentas. And then yang keenam adalah lekuk major dan lekuk minor. Okey, lekuk major dan lekuk minor ni pergi pada pi. Okey, kita tak payah tengok lagi yang ni. Okey, kita tengok pada dekat sini. Yang enam dekat sini. Kita sambungan daripada perentas ni. Okey, bila perentas, kita colorkan dia. Ha, nama dia, dia akan tambah je. Ni perentas. Ni akan tambah major dan minor. Dan minor. Dan nama dia pun akan bertukar jadi tembereng. Okey, jangan bimbang. Kalau yang apa benda ni nama banyak pelik-pelik ni, tak apa. Nanti lama-lama kita akan faham dia. Major dan minor. Untuk yang besar, kamu tahu kan, major ni adalah suatu yang besar lah, yang dominan. Manakala minor ni adalah minor, kecil. Kecil, yang paling kecil, yang lebih sedikit. Jadi ini adalah tembereng minor yang kecil lah. Yang bahagian kecil. Ha, kat sini. Ini adalah tembereng minor. Manakala yang besar ni nama dia tembereng major. Ha. Perentas. Ini perentas. Sambungan daripada perentas bila dikalakan nama dia tembereng. Ha, bila tembereng dikalakan, tembereng kalau kecil, bahagian kecil, minor. Kalau besar, major. Okey. Habis daripada tu, kita tengok pula bila dia dibentuk, dia dipotong macam bentuk pizza. Okey, macam bentuk pizza, bila duduk kat dalam, nama dia sektor. Ha, sektor. Sektor, yang mana kalau kecil, nama dia, ha, ni pun sama. Minor dan major. Okey, sektor yang yang bahagian besar, nama dia sektor major. Sektor yang bahagian kecil, nama dia sektor minor. Sektor major dan sektor minor. Dan yang terakhir adalah lengkuk. Lengkuk dia adalah hujunglah lilitan. Kalau satu bulat ni adalah lilitan. Tapi bila dia sekeliling ini saja, nama dia lengkuk. Yang mana lengkuk major yang bahagian besar dan lengkuk minor adalah yang bahagian kecil. Okey. So, itu adalah bahagian bulatan. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak kan?
Jadi itulah kan, bila kita tengok, kita berhati hati betul-betul kan. Satu bulatan ni dia punya bahagian pun ada banyak. 3, 6, 7, 8. Ada 8 bahagian pada satu bulatan. Jadi lepas-lepas ni kalau kita tengok, pergi jalan-jalan, tengok sekeliling, tengok bulatan ni, rupanya dalam satu bulatan ni ada 8 bahagian. Ada lekuk lah, ada apa, ada lilitan lah, ada sektor lah dan sebagainya. Okey, macam mana kamu nak get used ni? Di akhir pembelajaran nanti cikgu akan ajar macam mana kamu nak ingat. Okey, bukan nak ingat sangat pun. Nanti lama-lama kita buat latihan, kita akan automatically ingat. Tak perlu hafal pun. Okey, tapi nanti di akhir pembelajaran. Okey, sekarang ni kita pun cuba buat latihan. Semua dah habis salin ke? Ke nak cikgu tunggu dulu? Dah salin ke? Dah cikgu. Dah? Yang lain? Dah. Okey, cepat, pantas. Okey, jadi untuk nampak aplikasi daripada dekat sini ataupun apa yang kita belajar tadi, cuba kamu buat latihan dulu. Pakai duit siling, tulis apa, lukis ni dulu and then buat yang ni. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan tu pun, namakan je. Titik O ni apa? Garis A, O, C ni apa? Cuba dulu sampai 10, 4, 7, tambah 5, 10, 5, 3. Saya tunggu. Lepas tu kita bincang sama-sama. Okey, untuk yang baru masuk, saya terang tadi, kita baru masuk bab 5. Jadi dalam bab 5 kita ada belajar tentang, first sekali adalah tentang, cikgu angkat atas sikit pada yang tengah salin. First sekali kita belajar tentang bahagian bulatan. Ada 9 bahagian bulatan, 6, 7, 8, sorry, ada 8 bahagian bulatan, 1, 2, 3 ni. Okey, bila kita dah tahu bahagian bulatan, sekarang cikgu nak kamu buat latihan dulu. Cuba buat yang ni, titik O nama apa? Garis A, O, C nama apa? Daripada kita belajar tentang bahagian bulatan ke atas. Okey, cuba buat dulu. Sekarang ni kita dah mula. Okey, cikgu tak nak bagi tahu, cuba kamu banyak bagi tahu. Titik O ni apa? Pusat bulatan. Pusat bulatan. Okey, garis A, O, C? Diameter. Diameter. Okey, diameter. Sektor? Sektor A, O, B? Sektor. Sektor apa tu? Sektor main. Sektor minor. Sektor minor lah sebab dia kecil kan. Okey, garis A, O, O, A. Garis O, A. Apa tu? Jejari. Jejari, betul. Jejari atau radius lah. Okey. Lengkuk A, B? Lengkuk minor. Lengkuk minor, betul. Okey. Garis B, C? Perintas. Yes. Okey, yang terakhir kawasan belurit BCD. Tembiring minor. Betul. Tembiring minor. Senang kan? Okey. Sekarang ni kita masuk kepada, bila kita dah tahu bahagian, sebenarnya dalam bulatan ni dia ada ciri-ciri dia tau. Okey, dalam ciri-ciri kamu akan tahu tentang 5 ciri. Okey, yang pertama adalah kita tersebut tentang diameter dan jejari. Ini yang unik ni bila kita belajar kan, matematik kita belajar betul-betul. Okey, tadi kan kita tahu bahagian-bahagian je. Ada diameter, ada sektor, ada tembiring dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok pula dalam bentuk diameter. Mari kita tengok ciri dia. Tak banyak pun, 5 je. Supaya ini memudahkan untuk kamu nanti nak buat pengiraan. Okey, diameter ni bagi sebuah bulatan merupakan suatu faksi simetri. Diameter kita tahu kan, dia cross bagi satu bulatan. Dia cross bagi satu pusat. Bila sini pusat, ini adalah pusat. Mana-mana yang cross kat sini, kat sini, sini. Mana-mana je dia lalu, dia akan dipanggil sebagai faksi simetri juga. Macam tu. Itu je. Satu. Okey. Yang kedua adalah tentang jejari. Jejari berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu.
Ha, ambil kawan ayat dia panjang kan. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Apa maksud dia? Kita tak faham kan? Okey, mari cikgu explain dulu. Jejari, kita tahu jejari dia cross kat sini kan? Jejari yang berserenjang. Siapa tahu apa itu berserenjang? Pernah dengar perkataan serenjang ke tak pernah dengar? Pernah. Pernah dengar? Pernah. Ah, serenjang tu apa? Macam... Dia ada sudut 90. Betul-betul. Kalau bahasa Inggeris nama dia perpendicular. Perpendicular ni memang betul-betul menegaklah, betul-betul tegak. Tengok dekat sini kan. Kat jejari, juga sebelum balik ayat dia, jejari yang berserenjang. Ha, ni berserenjang. Ha, dia sudut 90. Dengan perentas. Ha, ni perentas. Okey, membahagi dua sama perentas. Bila jejari dia cross dengan dia betul-betul berserenjang dengan perentas, dia akan bentuk ini nilai dia sama. Okey, dapat faham, tangkap? Okey, cikgu ulang balik. Jejari ini adalah bulatan. Ini adalah pusat. Jejari bila mana dia nilai dia berserenjang dengan mana-mana perentas, perentas kat sini. Jadi perentas ni, kalau contohnya perentas ni nilai dia 8. Jadi nilai dia akan separuh. Sini 4, sini 4. Dapat? Faham tak? Faham. Faham kan? Okey. Cikgu ulang. Tak payah ulang lah. Okay. Sebab bawah pun sama juga dekat sini. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama, itu yang kedua. Yang pertama adalah diameter. Bila mana diameter itu cross mana-mana. Cross je kat mana-mana. As long as dia lalu dekat dekat pusat, dia akan membentuk paksi simetri. Paksi simetri ni kamu tahu apa? Ia pembahagi dua. Okey. Kalau macam nak cerita panjang. Okey, tapi nantilah kalau ada masa kita cerita tentang simetri ni. Okey, yang kedua adalah jejari. Yang pertama kita belajar tentang diameter, yang kedua adalah jejari yang berserenjang dengan perentas akan membahagi dua sama perentas. Jejari yang berserenjang dengan perentas jadi nilai perentas ni akan terbahagi dua. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, apa benda ni? Kita tengok dulu. Pembahagi dua sama serenjang. Kalau kamu sempat salin, salin. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu pada bulatan. Pembahagi dua sama serenjang. Ini pembagi dua sama serenjang. Ini serenjang. Okay. Ini serenjang. Ini serenjang. Dua perentas bertemu dengan pusat bulatan. Ha, sama macam tadilah. Cumanya dalam satu bulatan dia ada dua perentas. Okey. Cikgu lukis. Okey. Dekat sini ada perentas. Dekat sini ada perentas. Okey. Dan sini adalah pusat. Bila pusat tu, ni jejari dia. Jejari yang pertama. Jejari yang pertama, jejari ni nilai dia akan sama tau. Jejari, Allah. Okey, ini jejari kedua. Jejari kedua kat sini. Nilai dia akan sama jejari ni. Okey, dia berserenjang. Kat sini pun dia berserenjang. Ha, jadi nilai dia akan sama. Kat sini, contohnya jejari ni, yang ni adalah nilai dia, perentas ni panjang dia adalah 8. Jadi sini adalah 4, 4. Kalau ini adalah panjang dia adalah 10. Jadi sini adalah 5 dan sini adalah 5. Itu yang dia cuba maksudkan. Okey, faham? Sampai situ? Okey. Yang kedua adalah, yang lain faham ke? Cikgu tengah seorang je. Terus cikgu sambung. Yang lain okey ya? Faham. Okey, tapi nanti kita buat latihan kita akan lagi faham. Okey, perentas yang sama panjang menghasilkan lekuk yang sama panjang. Okey. Di sini dah ada bulatan rupanya. Okey, macam ni. Perentas, kita tahu perentas ni adalah yang cross kan. Bulatan, dia akan cross, dia akan cross. Ini adalah perentas. Lagi mana dia tidak menyentuh bulatan, itu dipanggil perentas. Jadi perentas yang sama panjang, cuba kamu bayangkan kamu ambil pinggan, kamu letak lidi. Kamu letak lidi, lidi kan mesti sama panjang kan? Lidi letak kat sini, lepas makan sate tu kan? Lepas makan sate ayam tu, letak lidi kat sini, letak lidi kat sini.
Jadi dua lidah tu sama panjang. Jadi lekuk dia ni sama panjang nilai dia. Itu yang dia nak bagi tahu. Okey, dan yang terakhir adalah dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, dua perentas. Dia bagi tahu dua perentas. Macam yang cikgu bagi tahu contoh tadi, dua perentas ni, let's say kita ada pinggan ni, kita letak sate, lidi sate kat sini dan kat sini yang sama panjang. Jadi ini adalah apa nama pusat. Bila pusat dia cross kat sini, dia cross kat sini, berserenjang, nilai dia akan sama. Dia bukan tadi yang cikgu bagi contoh kalau ini 8, ini 10. Tapi kan apa nama kan lidi sate kan sama panjang. Jadi sini 8, sini akan jadi 8 juga. Jadi nilai dia akan sama. Dia bagi tahu dulu, dia nyatakan dulu. So far dapat faham? Dapat. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadinya ini adalah 5 perkara yang kita kena tahulah dalam bulatan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, cikgu akan cuba ulang balik apa yang ni. Suka, senang nak faham. Okey, hari ni kita belajar tentang bulatan. Okey, di dalam bulatan kita tengok ini adalah kehidupan seharian dia lah. Kita tengok ada dalam bentuk bulan, bawang, dia adalah sekeliling kita, pinggan, mata, semua bentuk bulatan. Okey, di dalam bulatan ni ada dua perkara yang kita akan belajar untuk hari ini. Dia ada ciri-ciri, dia ada bahagian-bahagian dia. Ada jejari, diameter, perentas, nenek-nenek sampailah 8. Okey. Dan ini adalah kita buat latihan lah. Dan yang seterusnya dalam bulatan ni dia ada sifat dia. Yang mana sifat ni ada 5 sifat. Bila dia letak di, kalau bulatan kita tengok, kita bayangkan kalau letak apa nama pinggan, ada letak dua lidi, dia akan bentuk benda yang sama macam yang cikgu explain tadi. Itu adalah ciri-ciri dia. Sebab apa, kenapa perlunya tahu ciri-ciri ni, tentang sifat-sifat ni, kita nanti nak buat pengiraan akan lagi senang kita faham. Kalau macam nanti bila buat latihan, okey, contoh. Mari kita buat sama-sama dulu untuk latihan ini. Okey, cuba kamu salin dulu soalan dia. Dah siap bagi tahu cikgu? Ya. Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, dah. So, mari kita sama-sama baca. Raja di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Okey, jadi dia ada pusat, which is pusat dia adalah O ataupun kosong. Dan menggaris MN adalah perentas. Okey, dia dah bagi tahu perentas. Namakan paksi simetri bagi rajah ini. Mana satu simetri? Kita tengok balik ke atas. Diameter adalah bulatan bagi suatu paksi simetri bulatan tersebut. Jadi, kamu rasa yang mana satu paksi simetri? Paksi simetri, dia cakap paksi simetri yang melalui bulatan. Okay, yang melalui titik pusat. AOB. Aha, AOB. Itu satu. Dan POQ. Betul. Okey, jadi jawapan dia adalah namakan paksi simetri AOB dan POQ. Semudah ABC saja. Okey, diberi yang seterusnya dah dapat. Dah siap dah ni. Diberi OK. This one. Okay, adalah 3. Okay, kita besarkan lagi. Okay, ini okay adalah 3. And then, dan NK. NK yang mana? NK dekat sini adalah 4. Cuba kamu label dekat bulatan yang kamu lukis. Ini adalah 4. Okay. Hitung nilai ON. Siapa ada idea? Macam mana kita nak buat ni? Guna teorem Pythagoras. Yes, betul. Cuba kamu buat dulu. Pakai teorem Pythagoras. Lepas tu matematik ni dia berkait. Tak semestinya matematik, yang lain pun dia akan berkait. Jadi, kalau kamu tak faham sesuatu benda, bila cikgu tanya kamu faham ke tak? Tak faham, cakap je terus. Sebab nanti daripada tak tahu teorem Pythagoras je, banyak benda kita tak boleh jawab. Okay, cuba buat dulu. Dah dapat bagi tahu. Dah siap ke namanya? Yang lain? Dah. Dah, okey.
And okay, yeah. Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu, kita lukis kat luar, keluarkan, and then kita tulis teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, for those yang mungkin tak tahu teorem Pythagoras ni macam mana, apa, dulu waktu cikgu ajar tak berapa ingat, nanti PM cikgu personally, cikgu boleh ajar secara personal. Okay, tapi yang mesti kamu kena PM, cikgu boleh tolong. Sebab nanti yang ini sampai kita terlima kamu akan bawa. Okey, jadi teorem Pythagoras ni dia punya formula ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So C kuasa 2 ialah hypotenuse kita nak tahu 3 dan 4. Is it betul ke cikgu buat? Okey betul. OK dan NK. NK kat sini 4. Okey, 3 kuasa 2 adalah 9. 4 kuasa 2 adalah 16. 9 tambah 16? 25. Okey, C kuasa 2 kita pun square rootkan 25, so kita akan dapat C kita adalah 5. Mudah saja. Jadi hitung nilai UN, therefore, ini matematik punya simbol. Kamu tahu tak? Therefore, ini bentuk 3 ni, UN is equal to 5. What? Ni hashtag ni. Itu. Okey, dah selesai no B. Okey, yang seterusnya adalah namakan sudut yang sama saiz dengan ONK. Kita tengok ambil yang tengah. N. ONK. Okey, so dekat sini. Ambil. ONK. Okey. Siapa tahu? Agak-agak yang mana sudut sama dengan ONK? OMK. Yes, betul. OMK. Baik, kita belajar kan yang tadi bila perentas, cikgu tak tengok, tak boleh tengok ayat pun dah tahu. Kamu, dan cikgu rasa kamu pun dah tahu kan. Jejari bila dia berserenjang dengan perentas akan membahagikan nilai yang sama perentas ni. Ha, jadi sama juga sudut pun dia akan jadi membentuk sama. Sebab jejari dia akan sama. Jejari kat sini, jejari dekat sini, jejari kat sini. Once dia dah 5, dia akan 5. 5, 5. Sama macam roda. Kamu pernah tengok roda, dia punya ni, apa? Motor, spok rim kan? Tiba-tiba spok rim sini panjang, sini pendek. Mana bentuk bulat? Jadi sama juga yang ni pun. Jejari dia akan sama. Jadi bila sini 5, sini 5, sini 3, dia akan bentuk 4 dan 4. Okay, clear? Clear. Clear. Okay. Clear. Alhamdulillah. Clear. Okay. Sekarang cuba cikgu bagi kamu masa juga untuk buat yang ni. Salin and then buat. Lepas tu kita bincang sama-sama. Cikgu bagi masa kamu 5 minit dulu. Kalau tak lepas 5 minit, kita panjangkan lagi. Kita buat. Tapi payah juga kamu nak terangkan kan? Macam mana kamu nak tunjuk kan? So cikgu lah terangkan. Boleh ke? Boleh dah kan? Boleh. Okey. So, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, raja di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang. Which is RS. Ya, saya. Cikgu tak share. Ha, tengok. Masih baik. Terima kasih bagi tahu. Kejap, ya. Masih baik bagi tahu. Okey, dekat sini. Okey, contoh 4. Raja di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang. RS dan TU. Okey, RS dan TU. Okey, kalau kamu tak nak, kalau kamu pening, bayangkan je lah macam yang cikgu terang tadi. Which is kita letak lidi dekat piring. Okey, ni piring kamu atau pinggan. Lepas tu letak RS dan TU. Lepas tu, which is letak lidi lah. POQ. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan. Okey, this one is garis lurus. Garis lurus, kita letaklah lidi aiskrim. Okey, diberi OP. Yang mana OP? Okey, kita besarkan sikit lagi. OP adalah, tukar pen, 5 kat sini. 5 dan RS adalah 24. Okey, RS adalah 24. Kita boleh bagi 2 kan? Boleh tak bagi 2? Boleh, semestinya boleh. Sebab kita pakai ciri tadilah yang beritahu. Radius yang berserenjang dengan perentas akan menghasilkan dua sisi yang sama. Dua perentas yang sama. Which is kat sini akan jadi berapa? 12 dan 12. Jadi dia pun beritahu itu saja. Jadi hitung panjang PR. Hitung panjang PR. Kecilkan sikit.
Berapa? Siapa dapat? PR sama dengan 12 cm. 12 cm. Semua dapat? Dapat. Senang je. Sama dengan 12 cm. Macam mana dapat? Kita bahagikan je lah. 2. 24 bahagi 2. Okey, adakah lengkuk minor RMS, RMS is 1, sama dengan TNU? Sama ke tak sama? Sama. 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 Sebab apa? Adakah ditanya adakah, kena bagi tahu sebab? Jelas. Kena sila jelaskan. Sila jelaskan. Ambil je kat sini. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Sama panjang. Bagi tahu itu. Adakah lengkuk RMS dan TNU sama? Itu saja RMS, lengkuk. Lengkuk RMS dan TNU adalah sama panjang. Kenapa? Kerana perentas yang sama panjang apa? Menghasilkan lengkuk yang sama. Yes, lengkuk yang sama. Yang sama. Okey, lepas dia, lepas tu dia tanya hitung jejari. Nah, macam mana nak hitung jejari? How? Buat nak cari hypotenuse tu juga. Ya, yeah, pandai. Which is kita pakai teorem Pythagoras. Pythagoras. Kamu dapat berapa? 13. Yang lain semua dapat 13 ke? Dapat. Okey. Masih sekejap cikgu buat dulu. 5 dekat sini 12. So, kamu kena tulis tau. Biar nampak jelas apa yang kamu buat. Teorem Pythagoras. Okey. Which is C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A kuasa 2 kita adalah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. A kuasa 2 kita adalah 12144 tambah dengan 5 adalah 25. 144 tambah 25 kita akan dapat berapa? 169. Yes, 169. 169 dekat sini C kuasa 2, C kuasa 2. Tapi bila jadi kat sini kita pun pindahkan square root. Kita dapat 13. Okey, senang saja. Senang kan? Suka bulatan ni sebab dia macam yang bab lepas kita boleh nampak bentuk dia. Kita nampak apa yang kita jawab kan? Instead of A, B, C dan sebagainya tu dia sukar sikit nak faham sebab dia abstract, kita tak nampak bentuk dia. Okey, so kita sambung pula latihan ini. Cuba kamu buat. Nanti kita bincang. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat dengan O. JKL, JKL, KOM, garis lurus. Siap. Okey, seorang dah siap. Tak apa, yang start tadi tunggu. Mungkin nanti kita bincang. Diberi bahawa JK sama dengan KL. Okey, bila dia sama maknanya dia adalah sudut 90. Ya, 15. Dan jejari dia adalah 25. 25, bila sini jejari, sini pun akan sama juga jejari. Sini 25, sini 25. Hitung panjang dalam cm garis KOM. Start kan? Sini 25, maknanya kita nak tahu kat sini. Kat sini nak pakai apa? Tentenen. Pakailah. Yes, teorem Pythagoras. Ha, dapat teorem Pythagoras kat sini. Nilai dia, kita pun tambah dengan sini. 25. Dapatlah nilai dia. Mudah je. Alhamdulillah. Senang kan? Okey, kalau macam tu, mesti cikgu explain dulu sebab dah 10.40. Kalau boleh cikgu nak berhenti awal sikit so that kamu boleh berehat lah. Lepas ni kelas apa? Yo. Yo, okey. Yo apa? Google Meet ke apa? Sebenarnya? Telegram. Telegram cikgu bagi video lah.
Faham tak? Faham tak Cikgu Maja? Ke tak faham? Ke sikit-sikit separuh-separuh? Separuh-separuh. Boleh-boleh lah. Adalah. Macam lah. Harap-harap kamu faham lah. Sabarlah sikit lagi. Bertahan lah. Nanti dalam masuk kelas fizikal, bolehlah jumpa cikgu. Kan? Apa? Face to face lah sikit. Okay, marilah kita mula bincang. Okay, dah boleh bincang semua? Okay, boleh. Okay. Okay, yang pertama adalah dalam rajah di sebelah, 0 atau O ialah pusat bulatan. M, N, O, P dan K, N, L ialah garis lurus. Kita tahu M, N, O, P bila mana dia melalui pusat, nama dia adalah diameter atau diameter. K, N, L bila dia lalu dekat, dia lalu je bulatan tapi dia tidak menyentuh pada pusat, nama dia adalah perentas. Okey. Okey, diberi bahawa M, N, this one adalah 8. Kita besarkan sikit. Nilai dia adalah 8. Tukar pen. Okey, 8. Dan NP adalah, mana NP? Adalah 18. Okey, yang ni tak ada masalah Oh, yang ni cikgu rasa yang lagi ni sikit. Okey, hitung nilai KL. KL adalah dekat sini. Okey, can someone help me? Macam mana nak buat? KL. Macam mana? Mula-mula nak kena buat apa dulu? Cari KN. Cari KN. Dekat sini. Okay. How? Okay, kita dah dapat sini N 8 kan? Kita nak cari nilai ni. KN. Bila kita nak cari nilai KN, kita akan kena pakai teorem Pythagoras juga. Which is sini 8. Dekat sini kan? Ini adalah 8. Allah, kita kena cari penain. Mana people? Okey, ini adalah 18. Sorry, bukan 8, 18. Okey, ini adalah 8. Jadi, kita kena tambah dulu. Bagi dia diameter dulu. Diameter dia adalah, ataupun nama dia MNOP. MNOP adalah 26. Bila 26, kita kena bahagi 2. Iaitu dia akan jadi radius ataupun jejari. Jejari. Nama dia berapa? 26 bahagi 2? 13. Okey, bila 13, dia akan bentuk sini 13. Okey, jadi kita akan pakai teorem Pythagoras ke? Betul, teorem Pythagoras. Yang ni bila jejari dia adalah 13, ini 8, maknanya kat sini berapa? 5. 5. Okey, 13, 5. Teorem Pythagoras, cikgu pendekkan je. Sama dengan C kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita ada C. C kita dah ada 13 kuasa 2. A kita? A kita tak tahu berapa. B kita? 5. Okey. Jadi, cikgu buat kat sini. Tukar pen. Tak nak pening. Okey, jadinya 13 kuasa 2 berapa? 13 kuasa 2 berapa? 169. Kita pindahkan dulu. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 169 tolak 5 25. Berapa? 169. Oh, yang bawah ni. Sorry. Okay, ni this one. 169. Okay. Thank you. Okay, 169 tolak 25. 144. Okay, automatically kita akan tahu dia adalah 12. Is it? Semua dapat 12? Dapat. Dapat. Okey. Senang je kan? Itu ke yang dia nak? KL. Okey. Jadi dah dapat 12. Dia kan sini kita tambahnya kat sini je. Jadi KN. KL adalah 12 kali 2. Jadi 24. Jangan terlupa yang tu. Okey. Yang bawah ni, yang ni kita dah sempat spin sekejap tadi kan. Rajah di bawah menunjukkan ini. Jadi kita akan cari teorem Pythagoras. Okey, mari kita baca balik. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, JKL, mana JKL? JKL dan KOM adalah garis lurus. Diberi JK sama dengan KL 15-15. Dan jejari bulatan adalah 25. Hitung panjang KOM. So kita cari dulu nilai ni.
Teorem Pythagoras. Pythagoras sama dengan C kuasa 2, A kuasa 2, B kuasa 2. C kita adalah 25 kuasa 2, A kita tak tahu, B kita adalah 15. Okey, jadi A kuasa 2, 25 kuasa 2, tolak 15 kuasa 2. 25 kuasa 2 berapa? 225. 625. 625 tolak 15 kuasa 2? 225. Is it? Betul ke? Betul-betul. Okey, jadi 625 tolak 225? 400. 400. Jadi, dia punya nilai A adalah? 20. So, kita dah dapat kat sini 20. Tambah berapa? Tambah 25. Yes. Okey, 25. 25 sebab jejari dia tambah dengan 20. So, dapat 45. Semua dapat? Dapat. Jadi itu sahaja yang kita belajar hari ini. Senang kan? Cikgu suka tajuk ni. Semudah ABC. Cewah, semudah ABC. Kita boleh jawab. Kita faham, kita bolehlah jawab. Okey, pada yang tak faham, boleh PM cikgu. Cikgu akan ajar personally ataupun nanti cikgu akan upload video ni. Boleh tengok dekat YouTube. Okey, so cikgu nak buat konklusi. Siapa boleh tolong tak nak buat konklusi? Ada yang boleh nak buat conclusion hari ni? Kita belajar apa? Can? Okay not? Okay takpelah cikgu buat dulu. Nanti kamu explain balik kalau kita sempat. Okay bab 6 hari ni kita belajar tentang bab 6 ke bab 5? Bab 5. Bab 5. Bab 5. Cikgu tertukar dengan tingkatan 3. Okay bab 5 nama dia, tajuk dia adalah bulatan. Okay. Ini kamu boleh salin dalam nota kamu. Kita salin banyak kali tak apa. Ya, banyak kali. Cepat ingat sikit. Okey, dalam bulatan yang pertama adalah kita belajar tentang bahagian bulatan. Bahagian bulatan ada berapa? 8. 8. Okey, sebenarnya dia ada banyak. Dia bukan banyak. Kalau kamu klasifikasikan boleh punya. Okey, yang pertama adalah kita belajar tentang bahagian bulatan. Okey, kan tadi cikgu bagi tahu kan, cikgu nak explain macam mana kamu boleh senang tahu ataupun fahamlah macam mana nak buat. Dia guna formula 1, 3, 3, 4. Ha, macam tu. Macam mana tu? 1 dia adalah, kita pakai pen lain. Okey, 1, 3, 3, 4 untuk tahu tentang bahagian bulatan. Which is yang pertama adalah 1. 1 ni apa? 1 ni adalah nama dia adalah pusat. Ha. Itu bahagian yang pertama. Okey, ini 3. 3 ni apa? 3 ni adalah, kamu lukis 3, dia duduk kat dalam. 1, 2, 3. Ha, ni cikgu lukis biasa je. Kalau boleh kamu pakailah. Apa? Duit shilling. Okey, ini yang duduk kat dalam. Kamu tulis sikit kat tepi ni, dalam. Okey, dia duduk dalam bulatan. Bila duduk dalam bulatan, yang pertama adalah make sure kena ada pusat. Okey, yang pertama adalah yang separuh kat sini. Nama dia adalah radius. Radius. Ataupun jejari. Okey, ini nama dia. Yang kedua adalah bila panjangkan radius tu. Ini nama dia. Nama apa? Diameter. Diameter, yes, diameter. Okey, dan yang terakhir adalah bila dia tak lalu kat pusat. Nama dia? Perentas. Tembereng bila dia colour. Okay. Tak senang tembereng tu, cuba kat bawah. Okay. Ni tak lorik lagi. Bila dia lorik, baru nama dia tembereng. Okay, sekejap. Cikgu kecilkan sikit. Okay, itu 3 yang pertama. 3 yang kedua pula adalah, kita pakai pen lain. 3, ini bila duduk kat luar. Ha, duduk kat luar. 1, 2, 3. Okey, duduk kat luar ni macam mana? Pusat jangan lupa. Okey, duduk kat luar ni, ini bila dia ukur lilit ni, nama dia adalah lilitan. Lilitan sayang. Diameter kat dalam. Ha, dekat luar nama dia lilitan. Okey, yang kedua adalah bila dia bentuk bila dia bentuk pizza atau kek ni. Ha, ini adalah ni yang kat luar. Jangan fikir lagi sektor. Saya cari yang luar dulu. Okey. Yang kat luar. Okey, yang kecil nama dia apa?
Minor. Lengkuk minor. Yes, betul. Lengkuk minor. Okay. Yang ketiga adalah lengkuk major. Major. Okay. Dan yang keempat ni, 1, 3, 3, 4. Saya kecilkan sikit. Turun ke bawah. Tak boleh. Cannot ah. Okey, tak apa. Kita lukis kat tepi ni. Okey, yang keempat adalah kita pakai pen lain. Warna hijau cerah. Okey. Dan yang ini adalah empat. Yang mana nilai dia adalah bulat. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni kat pusat. Yang ini pula. Yang ni kat pusat mana? Ini kat pusat. Ini yang duduk kat dalam. Ini yang duduk kat luar. Ini pula bahagian dia. Ha, kita cakap pasal contohnya kek kan. Mana cikgu punya kesel. Okey, ni pusat, pusat, pusat dan pusat. Allah. Okey, jadi sekejap, cikgu lupa. Sektor. Okey. Ini adalah bila dia berlorik. Berlorik. Ini berlorik dekat bahagian besar. Boleh nanti kamu tukar dengan diameter. Bila dia berlorik besar. Okay. Kamu nak salin pun salin. Boleh salin. Senang. Kamu nak ingat. 1, 3, 3, 4. Ini pula bila dia perentas, tapi perentas yang ada warna. Contoh warna merah. Ha, ini yang besar. Ini pula yang kecil. Okay. Which is nama dia apa? Ini adalah sektor minor. Sektor minor. Yang kedua adalah sektor major. Ini pula adalah ini baru tembiring. Tembiring major. Dan benda ya. Semua tembiring major, tembiring minor. Okey, jadi ini tembiring minor. Ah, macam tu. Bawa tegas sikit. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang ini. Yang pertama adalah kita belajar dua benda. Iaitu yang pertama adalah bahagian bulatan, which is dia ada 8. Ataupun sebenarnya 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dibahagikan satu per satu. Di setiap dia. Sebab kalau dalam buku teks yang cikgu bagi tadi tu, dia sekali kan macam lengkuk minor, lengkuk major dalam satu bulatan yang sama. Jadi kalau kita bahagikan satu per satu, inilah dia nilai dia 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia ada 11 bahagian. Jadi cara nak kamu nak ingat adalah 1, 3, 3, 4. 1, 3, 3, 4 tu macam mana? 1 tu yes, yang mana dia adalah pusat. Yang kedua, 3 dia adalah duduk dalam. Radius, diameter dan perentas. 3 yang kedua, 3 yang ketiga adalah ini, dia punya duduk kat luar. Lilitan, lengkuk minor dan lengkuk major. And then 4 yang terakhir adalah bila kita potong lah, kita bayangkan ini kek. Jadi yang potong tu, yang dapat tu, itu bahagian dia adalah yang pertama adalah sektor minor dan sektor major. Ini bila tak tahulah siapa, kalau adik yang potong kek tiba-tiba dia potong bahagian tepi, tak potong tengah, nama dia tembiring. Tembiring major, tembiring minor. Kamu bayangkan je lah, miring. Orang miring je yang potong kek macam ni kan. Jadi miring, tembiring. Tembiring major dan tembiring minor. Okay, so far dapat faham itu? Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, seterusnya bahagian kedua adalah kita bercakap tentang sifat bulatan. Dalam sifat bulatan ada berapa? Sifat bulatan ada 5. Yang mana? Yang pertama adalah kita belajar tadi diameter tu kan? Diameter dan dia ada kaitan dengan simetri. Okey, yang ni cikgu tak? Cikgu tulis macam dulu, nanti bila kita nak conclude apa kita belajar, cikgu lukis betul-betul. Yang kedua kita belajar tentang radius. Yang mana radius tu dia bila dia berserenjang macam ni kan. Radius, bulatan, bila dia macam mana lah, cikgu lupa dah. Bukan macam ni. Okay, kawan cikgu dah panggil lah. Radius, kat sini bunyi dan dia macam ni, radius jejari. Bila mana dia berserenjang dengan satu perentas, dia akan membentuk dua perentas yang sama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita buka terus kat sini. Adalah
Ha, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bila mana benda yang sama tapi bila diletak dua. Dua perentas akan menghasilkan dua perentas yang bezalah, which is dia akan jadi empat perentas. Okey, dan ini kalau perentas bila lidi kita letak dekat pinggan, lidi yang sama panjang akan membentukkan lengkuk yang sama. Dan yang terakhir apabila dua perentas, samalah bila lidi sama panjang, dia akan cross yang sama, jadi dia akan menghasilkan empat bahagian yang yang sama, empat perentas yang sama. Okey, itu sahaja yang kita belajar. So far dapat faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, ya saya. Boleh. Bila kita nak mula bulatan ni punya perkiraan, macam ada situasi apa-apa yang perlu kita gunakan benda ni? Yes, bagus kamu tanya. Esok kita akan esok hari apa kita kelas? Hari Jumaat. Hari Jumaat kita akan belajar pengiraan dia, bulatan ni. Yang mana kita akan jumpa dia punya formula tu pi r dengan pi r kuasa 2. Ini dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tu pi j atau pi j kuasa 2. Kita akan tengok kat sini pengiraan dia. Boleh? Boleh. Cikgu tak nak ajar sekaligus, nanti kamu pening. Sekarang dah 11.56 dah. Biar at least kamu boleh rehat sikit. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, bye semua. Terima kasih pada yang memberi perhatian dan yang hadir. Nanti cikgu bagi Google Form untuk kamu isi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama.